Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Wirdadiana binti Wan Ibrahim daripada SMK Agama Keningau Sabah. Merupakan guru cemerlang matematik. Ingin membuat sedikit perkongsian berkaitan dengan teknik project-based STEAM. Okey, dalam subjek matematik KSSM tingkatan 5. Okey. Projek ini telah dijalankan dalam bab transformasi iaitu subtopik teselasi. Jadi konsep teselasi ini sebenarnya ialah corak satu pola bagi bentuk yang berulang yang mana ia memenuhi suatu satah tanpa ada ruang kosong ataupun pertindihan. Jadi corak-corak ini sebenarnya dihasilkan melalui transformasi isometri seperti translasi, pantulan ataupun putaran. Okey. Jadi, apabila memasuki topik ini menghadapi sedikit kesukaran, okay, yang dihadapi iaitu yang pertama adalah untuk menentukan apakah transformasi yang terlibat bagi menghasilkan corak teselasi ini. Okay, jadi melalui teknik PBSTEM ini, pelajar diberi peluang untuk secara kreatif untuk membuat aktiviti penerokaan bagi menghasilkan corak-corak teselasi. Jadi ia lebih sesuai cenderung kepada murid yang berpotensi kecerdasan kinestetik, murid yang mempunyai apa ni kemahiran dalam bidang seni dan bagaimana mencorakkan mengaitkan sebenarnya corak teselasi ini dengan contoh kehidupan seharian yang mana sebenarnya aktiviti ini sesuai untuk aktiviti penerokaan yang melibatkan bahan maujud sebagai bahan manipulatif, bahan iaitu bahan bantu mengajar dalam pembelajaran. Okey, jadi apakah prosedur yang telah dilaksanakan? Itu yang pertama pada awalnya adalah pengajaran konsep teselasi itu sendiri. Jadi pelajar telah diberikan pendedahan, pendedahan apakah konsep teselasi murid. Okey. Yang mana saya telah memberi melalui PDPR lah. Okey. Kemudian membuat aktiviti penerokaan konsep teselasi terlebih dahulu menggunakan teknik melalui PBSTEM inilah project based ini iaitu pada awalnya telah diberi pendedahan konsep teselasi itu menggunakan tessellation creator. Okay, kebetulan pada waktu ini PDPR dan pelajar sebenarnya telah diberi peluang untuk mencipta sendiri corak teselasi sendiri. Okay, sama ada melibatkan teselasi sekata ataupun separa sekata. Okay, di sini saya sendiri telah menyoallah apakah transformasi yang terlibat bagi menghasilkan corak teselasi. Sama ada adakah ia putaran, adakah ia pantulan, adakah ia translasi. Jadi turut dikaitkan juga dengan contoh-contoh seharian. Jadi di sini saya telah memberi sedikit arahan kepada pelajar apakah projek yang perlu mereka sediakan. Okey, jadi di sini mereka menghasilkan corak-corak teselasi sendiri. Okey, kemudian menghasilkan sedikit video pendek yang berdurasi 3 minit dan sebagai penghargaan di sini saya telah memberi sedikit penghargaan itu telah menguploadkan video penghasilan projek pelajar ke dalam channel YouTube. Okey, jadi ini merupakan contoh-contoh hasil kerja murid iaitu yang pertama pada ini adalah salah satu contoh seorang pelajar saya iaitu pada awalnya beliau telah membuat lakaran dan melibatkan ukuran bagi setiap sisi corak yang bakal dihasilkan. Okay, di sini melibatkan kemahiran matematik iaitu mengukur, melakar, melukis dan sedikit design, engineering design. Dan seterusnya kepada proses terakhir iaitu bagaimana kita menghasilkan corak teselasi Asia. Itu teselasi Asia ini adalah salah satu contoh teselasi lah. Okay. Menggabungjalinkan elemen-elemen dan unsur-unsur seni. Okey, ini juga adalah hasil kerja murid saya juga yang mana menggunakan teknologi iaitu aplikasi 3D Paint. Okey, beliau telah bermula dengan fasa melukis, membentuk corak dan juga reka bentuk corak, mewarnakan mengikut kreativiti masing-masing. Okey, selain itu
Terdapat pelbagai hasil kerja murid yang dihasilkan melalui projek PBSTEM ini, iaitu teknik PBSTEM ini, mengikut kreativiti masing-masing menggunakan apa sahaja bahan-bahan terpakai, bahan-bahan sekeliling semula jadi untuk menghasilkan corak tesselasi masing-masing. Okey, selain daripada itu, belajar dia turut mengaitkan corak-corak tesselasi ini dengan aplikasi corak tesselasi dalam kehidupan seharian. Contoh seperti corak-corak mozaik, kubah masjid, corak-corak sarang lebah dan juga kain batik. Okey, kemudian ada sedikit perkongsian mengenai berkaitan hasil kerja murid, iaitu projek iaitu video penghasilan kerja murid. Okey. Jom kita saksikan. Okey, pertama sekali kita sediakan bahan-bahan iaitu kotak, pensel, pembaris, gunting, pemadam dan juga kertas. Selepas itu, hasilkan segi empat sama menggunakan pembaris pada kotak tadi. Saiz segi empat sama mengikut kehendak masing-masing. Okey, seterusnya kita gunting saja kotak tadi. Selesai menggunting, bolehlah kita teruskan dengan melukis corak bahagian kiri dan juga bahagian bawah kotak tersebut. Corak boleh mengikut segi-segi masing-masing. Untuk memastikan gunting kita nanti akan lebih kemas, gunakan masker untuk terangkan jari-jari corak tadi. Lakukan gunting kotak dengan kemas untuk corak yang kita telah lukis tadi, agar mudah untuk kita tekap di atas kertas. Setelah selesai menggunting, kita akan putar bahagian yang satu yang besar itu sebanyak 90 derajat ke bahagian kiri dan dekatkan menggunakan selotip ataupun kita pendekat. Dekat di bagian depan dan juga belakang supaya mudah untuk kita tetap beres. Seterusnya, untuk bahagian corak yang kecil ini, kita putar juga 90 derajat ke bahagian kanan. Lekat menggunakan pita pelekat dan selesai. Kemudian, ambil kertas dan kita akan mulai menekap corak yang kita telah hasilkan tadi. Di sini, corak yang saya hasilkan kelihatan seperti burung, jadi saya letakkan ataupun saya lukiskan mulut dan juga paru untuk lebih kelihatan seperti burung. Temukan setiap ruang kertas ataupun sudut dari diri masing-masing. Menghasilkan tebar kertas ataupun temukan semua bahan. Terus menggunakan pensil, kita terangkan menggunakan marker warna hitam. Maka selesailah hasil setelah CSP saya pada pagi. Dan terima kasih. Sekian, terima kasih.